إلى حضرة رسول الله المصطفى وعلى آل بيته وأصحابه وأولياء الله تعالى ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات ولأنفسنا ولحاجاتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini ya, dapat menunaikan solat subuh secara berjemaah dan kita dapat bersama-sama untuk orang kata berkuliah ataupun berduduk dalam majlis ilmu. Yang mana duduk dalam majlis ilmu ni diibaratkan kita duduk di dalam taman-taman syurga. Jadi insya-Allah pada hari ini kita sambung kembali pada pertemuan kita yang lepas. Pada pertemuan yang lepas kita beri mukadimah atau pengenalan atau pintu masuk kepada bab tasawuf, yang bagaimana yang kita cakapkan bila disebut apa itu agama, maka agama itu ada tiga rukunnya, iaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi bila kita tanya pada ihsan tu, apa itu ihsan, bila Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu ihsan, jadi ihsan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dia kata sesungguhnya ihsan itu adalah apabila kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka kamu terasakan seolah-olah kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak mampu untuk melihat Allah, kamu dapat rasakan, kamu percayalah bahawa Allah itu sedang melihat diri kamu. Jadi bila kita cerita pasal ihsan, kita cerita pasal tasawuf, itu adalah hubungan antara seorang hamba dan seorang hamba dan juga penciptanya, Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kunci kepada hubungan itu adalah rasa. Bila kita sebut rasa, jadi alatnya apa? Alatnya adalah hati. Jadi alatnya adalah hati. Jadi macam kita katakan saya ada sebiji buah durian. Sebiji buah durian saya beri kepada 10 orang untuk rasa buah durian ni. Jadi dalam 10 orang yang rasa buah durian ni, setiap orang bagi pandangan yang berbeza. Betul. Ada seorang dia kata sedap sangat buah durian ni. Ada pula orang bila dia bagi buah durian, dia kata durian ni manis. Tapi saya tak berapa minat sebab dia terlampau manis. Saya suka yang pahit-pahit sikit. Ada orang pula bila bagi buah durian, dia bau je dia dah tak tahan. Kuatnya bau dia ni kan. Tak boleh letak tepi kan. Macam mana saya pernah bawa buah durian dekat kawan saya orang Ghana. Dia tengok orang Malaysia kenapa suka makan buah durian. Jadi dia pun try. Saya baru kopek dia dah tak tahan dah lagi kan.
Kalau orang Malaysia, kopek pantang tu kumun. Tapi orang dia orang tak boleh. Itu lagi kan. Jadi ada orang benci dengan buah durian. Ada orang rasa suka sangat. Ada orang rasa suka-suka tapi ada benda yang buat dia rasa suka tak suka, suka tak suka kan. Ada orang tu. Jadi kalau dalam 10 orang, kita dapat 10 jawapan yang berbeza. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Bila kita kata rasa bertuhan, asy'ur al-uluhiyah ataupun syu'urun uluhiyah, rasa bertuhan tu, bila kita tanya rasa bertuhan tu, kalau kita tanya setiap orang, setiap orang berbeza antara satu sama lain. Ada orang bila ditimpa dengan penyakit, bila ditimpa dengan penyakit, akhirnya dia cuba berubat, habis duit ribu-ribu, kan, penyakit tu tak hilang lagi, kan. Jadi bila dia dalam tu, dia dah cuba-cuba, akhirnya dia buntu, penyakit tak hilang, akhirnya apa yang dia buat? Dia sujud di hadapan Allah SWT, dia mohon kepada Allah SWT agar diampunkan dosa-dosa dia dan diangkat segala penyakit. Ada orang bila dia dapat penyakit, dia berubat, dia tak boleh, akhirnya duit dah habis apa semua, akhirnya dia cakap dengan Tuhan apa? Dia kata, ya Allah Tuhanku, selama ni aku beribadat kepada kau, aku sembahyang kepada kau, aku puasa, aku zakat apa semua, tapi kenapa kau datangkan balak dekat? Nampak? Kan? Benda yang sama tapi perbezaan pada tindakan. Sebab apa? Sebab rasa dia pada Tuhannya. Dia rasakan Tuhan tu zalim, Tuhan tu cuba mendeki dia, cuba mengenakan dia, jadi akhirnya dia marah Tuhan tu. Ada orang pula, dia datang penyakit dekat dia apa semua, akhirnya apa yang dia buat, apa yang dia buat, dia tak peduli pun, tak berdoa pun apa semua, dia cari lagi, cari. Sebab apa? Sebab dia yakin bahawa sebenarnya bagi dia Tuhan tu tak ada. Tuhan tu hanya kepercayaan. Macam mana orang-orang komunis bila disebut agama itu adalah candu kepada masyarakat. Ini fahaman orang komunis. Kenapa dia kata candu kepada masyarakat? Sebab dia tengok kalau orang beragama ni, dia bila dia percaya pada Tuhan, kita cakap apa pun, orang tu tetap pergi pada Tuhan. Macam seolah-olah macam tu. Dia nampak pada pandangan dia. Sebab apa? Sebab dia lihat daripada dunia luar. Dia tak lihat daripada, dia tak masuk ke dalam dunia bertuhan tu. Dia tengok daripada luar, jadi dia menghukum. Oh, orang ni dia macam kemaruk, dia sembahyang tak pasal-pasal masuk waktu sembahyang. Jadi dia kata tu adalah candu masyarakat. Jadi orang ketagih dengan agama. Jadi bagi dia orang. Tu pasal kadang-kadang berbeza antara pengkaji dan orang yang mengaplikasikan ataupun orang yang mengamalkan sesuatu perkara. Contoh macam kita ni belajar fardu ain dekat sekolah agama. Kita belajar fardu ain apa semua, kita belajar macam mana nak mengamalkan agama, betul tak? Jadi dekat situ ustaz-ustaz cakap, okey, buat amalan ni, buat amalan tu, amalan ni apa semua. Tapi bila kita masuk dekat universiti, kita sebagai pengkaji, dia bukannya mengajar orang untuk mengamalkan agama, tapi kita mengajar orang, kita melihat agama daripada satu sisi, daripada sisi yang lain, daripada sudut sini, daripada sudut sana. Tu pasal kadang-kadang ada orang kata dengan saya, dia kata, ustaz, kenapa dapat PhD tak boleh bagi tauliah mengajar kat sebuah masjid? Padahal PhD ni, jadi adakah universiti punya level ni, apa nama, tak diiktiraf, dalam Malaysia ni tak diiktiraf untuk bagi ceramah pada orang ramai, kan? Jadi saya pun jawab dengan dia macam tu. Habis kalau macam orang yang ambil pembandingan agama, dia kaji agama Kristian, dia kaji agama Islam, kan? Jadi adakah dia dah boleh jadi pederi ngajar dekat gereja? Dah terdiam dia, kan? Jadi kita kena faham, setiap satu benda kita kena letak pada tempat dia, supaya benda tu tak datangkan fitnah dan benda tu tak berlaku zalim. Kalau kita lihat, kita belajar agama untuk mengamalkan dia, tu yang kita belajar dekat sekolah-sekolah, bila kita mengajar untuk mengamalkan. Tapi kalau untuk orang yang kat universiti, dia mengajar untuk mengkaji agama. Itu yang kita tengok. Orang komunis bila dia melihat agama tu, dia bukan orang yang mengamalkan agama. Sudah tentu pandangan dia berbeza dengan orang yang mengamalkan agama. Contohnya macam buah durian tadi, ada orang dia nak kaji rasa buah durian, jadi dia kopek buah durian, dia makan dan dia dapat hasil. Tapi ada orang, dia tak pernah tengok pun, dia tak pernah tengok buah durian depan mata dia, dia tak pernah rasa pun, tapi dia nak tahu macam mana buah durian tu rupa dia. Jadi dia tengok orang lain makan buah durian, dia tengok reaksi. Jadi dekat reaksi tu dia cakap, oh, buah durian ni tak berapa sedap, durian ni sedap, kan? Tapi dia tak pernah rasa pun. Dia tengok daripada
tepi. Itu beza dia. Ada orang yang mengamalkan dan orang yang mempelajari. Tak tentu orang yang belajar itu dia mengamalkan. Jadi itu pasal ada kata-kata hikmah yang kata barang siapa yang belajar tu tapi dia tak mengamalkan ilmunya, maka dia seperti pohon tanpa buah. Dia boleh melindungi, dia boleh, kita boleh berteduh bawah dia, tapi kita tak boleh nak rasa keenakan buah tu. Kita tak boleh nak rasa kita tu. Sama juga macam agama, kita boleh belajar kan, kadang-kadang orang belajar apa semua tapi dia tak amalkan kan, dia tak beramal dengan apa yang dia belajar. Jadi dia boleh tahu, dia boleh berlindung dengan agama tu. Orang tengok dia, oh dia orang Islam apa semua kan, tapi dia tak dapat rasa kemanisan agama tu, dia tak rasa kemanisan bertuhan. Jadi dekat situ semua perbahasannya tentang hati, dan kita masuk dalam ilmu tasawuf. Jadi bila kita cerita pasal ilmu tasawuf, jadi saya ada satu teka-teki. Dengan teka-teki kan, saya pernah dalam satu program, saya tanya dengan peserta-peserta saya, saya kata dengan dia, dalam dunia ni makanan apa yang paling sedap sekali? Kalau Tuan Haji, makanan apa yang saya rasa paling sedap sekali? Makanan ni kita suka. Okay, kan cikgu? Sama. Jadi soalan ni bila saya tanya makanan yang paling sedap sekali, ada orang cakap KFC, ada orang cakap sate, ada orang cakap bla 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 kan. Tapi yang paling saya suka jawapan, makanan yang kita paling suka itulah yang sedap kan. Okey, katakanlah kita suka apa? Sate katakan kan. Satu hari tu kita tiba-tiba dijemput dekat satu rumah tu makan sate. Kan? Sate dah di depan ni, tengok sedap, terbakar apa semua ni kan. Memang ada berbau aroma tu kan. Tapi masalahnya sebelum kita pergi tu, kita dah makan tengah hari kat rumah. Sudah perut dah kenyang. Jadi bila kita tengok sate kan, apa yang kita rasa? Walaupun kita sangat suka dia kan, tengok aroma dia apa semua, tapi kita dah kenyang, dah tak muat lagi perut kita. Jadi apa kita rasa? Adakah sate tu sedap? Dah sudah kurang menarik, betul tak? Dia dah kurang menarik, dah tak sedap pun. Sebab apa? Sebab perut kita dah kenyang. Jadi sebenarnya makanan yang paling sedap sekali dalam dunia adalah kita makan waktu kita lapar. Betul tak? Waktu kita lapar, bila kita menjamah makanan, kita akan rasa bersyukur. Betul kan? Tapi kalau kita kenyang, kita makan makanan, kita akan jadi pengkritik. Betul? Sedap. Tak sedap. Tak sedap tinggal. Sedap makan. Kita kalau kita kenyang, kita akan jadi pengkritik. Kalau kita lapar, kita akan jadi pelahap. Kita akan jadi orang yang makan. Jadi konsepnya sama juga. Dalam kehidupan kita memang macam tu. Sebenarnya apa yang kita perlu cari kan, apa yang kita cari dalam hidup kita, sebenarnya kita perlu cari hakikat diri kita. Kita makan tu sebenarnya bukan kita nak rasa sedap tak sedap, tapi sebenarnya kita makan tu adalah keperluan hidup kita. Jadi makanan yang paling enak sekali apabila kita rasakan perlunya kita kepada makanan tu. Betul? Tu pasal saya pernah, saya punya tu, bila kita tengok pada makanan, makanan ni sepatutnya dia menghidupkan. Tapi akhirnya ada orang bila makan dia mematikan. Bila kita terlebih makan, dia akan jadi racun. Kalau kita lapar, makanan tu jadi penawar. Padahal benda yang sama, dia makanan juga. Betul? Tapi dia boleh berubah keadaan. Jadi dekat situ dalam kehidupan kita, kita kena cari satu benda yang dipanggil sebagai hakikat. Kalau kita tak tahu hakikat, apa yang kita buat sebenarnya, kita hanya tahu cara, tapi kita tak ada makna apa yang kita buat. Kadang-kadang kita, bila kita tengok macam saya lah, masa zaman-zaman darurat dulu, dia kata nak pergi masjid, semayangnya kena apa? Terhad. Semayang Jumaat terhad. Jadi apa yang saya buat, satu hari saya dah semayang Jumaat, saya dah dapat semayang Jumaat. Jadi apa yang saya buat, minggu depannya saya pergi balik semayang Jumaat, tapi saya pergi lewat. Start daripada COVID ni, saya akan pergi semayang Jumaat, saya akan pergi lewat. Kadang-kadang ada azan baru saya pergi kan. Tapi macam tu, dekat situ kita akan tengok, ada orang dia akan menilai, dia kata ustaz ni kan duk bagi ceramah apa semua, pergi semayang Jumaat pun lambat. Orang lain dah tunggu waktu, dah ambil fadilat apa semua kan. Tapi sebab apa? Sebab kita rasa kita kenyang, kita rasa kita ada kemampuan, kita ada kelapangan untuk kita buat benda tu. Betul kan? Sebab benda tu memang kewajipan untuk kita solat, tapi kita ada kelapangan dan kita buat lebih, kita duduk dekat depan. Tapi kenapa saya dah terlambat? Ini saja saya nak minta pulang kan. Bukan nak riak apa semua, tapi cuma kita nak tahu hakikat, kita nak tahu apa sebenarnya sebalik benda perbuatan setiap satu benda tu. Jadi
saya datang lewat sebab apa? Sebab saya nak bagi peluang orang lain pula solat. Kan? Ha, kita nak bagi orang lain pula solat supaya kalau dah penuh, kita datang dah tak boleh masuk, kita baliklah. Betul? Ha, jadi kalau asyik muka kita je dulu tiap-tiap bulan sebab kita nak dapat tu kita rasa ni apa semua, tapi akhirnya kita terlupa saudara-saudara kita ni tak semayang. Jadi akhirnya apa yang berlaku, agak sedih juga saya buat uji kaji macam tu sepanjang darurat. Sampai sekarang kalau datang lewat pun memang masjid tak pernah penuh. Kita nampak. Jadi kita duduk tengok orang bergaduh-gaduh-gaduh apa semua, tapi akhirnya kita tengok hari ni orang rasa sebenarnya Jumaat tu kalau tak pergi dia dah tak rasa bersalah. Ha, jadi itu yang saya punya tanggungjawab. Saya rasa saya tak boleh nak ubah orang, tapi saya cuba ubah melalui kaedah yang saya buat sendiri. Datang lewat tu pun tak penuh juga. Jadi dekat situ kita ada usaha baru untuk kita dakwah orang bahawa kita nak beritahu balik orang solat Jumaat tu wajib atas tiap-tiap orang lelaki. Tiap-tiap orang lelaki kita kena dakwah balik. Itu kerja kita. Kadang-kadang adik-adik kita, kadang-kadang anak-anak kita yang kita rasa macam dia dah selamba je, dia dah rasa dia tak ada apa-apa. Kita takut benda macam tu. Jadi takut-takut dengan Tuhan pun kita akan rasa macam tu. Biarlah surau dah penuh, aku tak boleh masuk. Sekali dua kali tengok macam tu. Kali ketiga dia bagi peluang, bagi peluang kat orang. Akhirnya memang dia dah selesa semayang dekat rumah. Jadi kita cerita balik sebenarnya apa yang kita nak buat. Dalam pemakanan pun kita akan cari hakikat. Kalau saya tanya dengan orang Arab, kawan saya, dia kata nahnu Arab. Nahnu Arab, nahnu dia kata na'ishu lit'am. Dia kata kan, wal maliziyuna yamutuna bit'am. Habis dia huruf lam dengan huruf ba. Jadi dia kata kami orang Arab ni kami hidup untuk makan. Untuk cari makan. Dia kata tapi orang Malaysia ni saya tengok dia mati sebab makan. Jadi kita ni makan juga. Benda yang sama tapi tetap benda tu berubah. Jadi sebenarnya apa tu yang kita nak cakap? Sebenarnya pada rasa dan pada tindakan kita. Betul kan? Jadi bila kita sebut ilmu tasawuf tu, kita pusing balik, kita ulas balik, itulah sebenarnya dia adalah hubungan antara seorang hamba dan seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pencipta. Jadi bila kita tengok dekat situ, kita nampak setiap orang di kalangan kita ni kadang-kadang ada ramai, ada 10 orang. Kan? Tapi cara tasawuf masing-masing dia akan berbeza. Cara hidup masing-masing dia akan berbeza. Sebab apa? Sebab cara dia meletakkan rasa dia kepada Tuhan. Jadi bila kita belajar ilmu fiqah contoh, ataupun kita belajar sesuatu, kadang-kadang kita mudah bila kita buat satu benda, kita ada satu pegangan, kita ada satu pemahaman, kita letakkan pemahaman kita pada orang lain. Faham maksudnya? Jadi sebenarnya tu kaedah tu salah dalam orang belajar tasawuf. Kalau belajar fiqah boleh. Belajar fiqah boleh. Orang ni imam sembahyang tak baca Al-Fatihah, hukumnya tak sah. Kita cakap dengan imam, tuan imam, tuan tak baca Al-Fatihah tadi, tertinggal, lupa. Jadi kena sembahyang balik, batal. Tu tak apa. Dalam hukum fiqah tak apa kita cerita macam tu. Tapi dalam ilmu tasawuf, kita tak boleh nak mukul orang lain. Kita tak boleh hukum yang kita pegang, kita letak pada orang lain. Benda tu hanya antara seorang hamba dengan Tuhan dia je. Dia tak melibatkan orang lain. Kalau ada orang lain, maka benda tu yang dipanggil sebagai syirik khafi. Kita buat sesuatu kerana pandangan orang, kerana tu. Contoh macam ada orang, dia sembahyang, dia buat satu amalan sunat. Dia buat satu amalan sunat. Tiba-tiba kita tengok dia selalu buat satu amalan sunat tu. Lepas tu kita pun jumpa dengan dia, kita cakap dengan dia apa, dia kata kenapa awak buat benda ni? Bila kita kata saya buat benda ni sebab saya rasa bahagia bila saya buat benda tu. Tapi dia kata daripada buat benda ni, baik buat benda ni. Amalan ni lebih besar pahala dia daripada benda ni. Nampak? Mengadakan orang macam tu. Jadi akhirnya dia beramal tu sebab apa? Dia mengejarkan ganjaran. Dia mengejarkan pahala. Jadi dia membanding-bandingkan antara pahala tu. Jadi dia cuba rebut yang mana paling besar. Jadi masalahnya kalau dia cuba rebut dia seorang, tak apa. Dia ngajak orang pula supaya ikut macam dia. Dalam kelas tak apa, tapi masalahnya bila menghukum. Dia kata buat apa kita buat benda macam ni, benda tu pahalanya sikit, buat ni pahalanya besar. Tapi kalau dalam tasawuf nak buat, boleh buat sendiri. Sebab apa? Sebab ada seorang sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba suatu hari bila setiap kali dia datang dekat masjid je, tiba-tiba Nabi tunjuk dengan para sahabat. Dia kata ahli syurga dah datang. Jadi lepas tu tengok para sahabat tu semua tersengal tengok pada seorang lelaki tu.
Lepas tu dah besok datang lagi orang tu, dia kata, Ali Syubir datang, Ali Syubir datang. Kan? Jadi, sahabat pun tengok. Tapi orang tu tak tahu, Rasulullah tunjukkan pada dia. Dan masuk kali ketiga pun tengok, Rasulullah cakap, ok, Ali Syubir dah datang. Kan? Ha, jadi dekat situ, para sahabat tu tanya, siapa? Kenapa dia jadi Ali Syubir ni? Kan? Ha, jadi dekat situ, bila apa nama ada sahabat menyamar, kan? Sebab dia nak tahu rahsia kenapa orang tu jadi Ali Syurga. Jadi bila dalalas, dia duduk dekat rumah orang tu sebagai tetamu. Jadi budaya orang Arab ni, kalau orang datang sebagai tetamu, dia akan terima. Eh, selama 3 hari tu, orang tu akan jadi tetamu. Dia memang budaya dia macam tu. Eh, menghormati tetamu. Jadi masa malam pertama dia tengok orang ni tak adalah sembahyang sampai apa nama orang kata sembahyang sunat, tak adalah banyak sangat. Kan, sembahyang ni pun tak ada banyak sangat apa semua kan. Ha, lepas tu besoknya dia tengok lagi macam tu. Dah hari ketiga, yang orang menyamar ni tak tahan. Tak tahan, dia kata tak ada nampak apa-apa pun istimewa orang ni buat kan. Jadi dah lelas, orang tu tanya dengan orang lelaki tadi, dia kata sebenarnya apa yang kau buat sampai Rasulullah sendiri mengaku apa iktiraf bahawa kau ni ahli syurga. Jadi pada masa itulah dia kata, sebenarnya sebelum aku tidur, aku akan memaafkan orang lain dan aku akan memaafkan orang lain dan aku mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya apa yang dia buat, satu benda dia memaafkan orang lain. Dengan amalan tu akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Jadi ada satu riwayat lagi yang kita tahu, cerita dia masyhur tentang seorang pelacur yang mana sepanjang hidup dia dihabiskan dengan melacur untuk menampung kehidupan dia. Jadi suatu hari bila akhirnya dia rasa sangat dahaga, dia turun ke dalam satu perigi dan dia ambil air daripada perigi tu dengan kasut dia. Jadi bila dia ambil air dengan kasut dia, bila dia keluar bila dia keluar, tiba-tiba tengok ada anjing kehausan. Jadi dia ambil air tu, dia bagi anjing dan takdirnya dia mati lepas tu. Jadi takdirnya bila dia mati tu, akhirnya yang pelacur ni tadi dia dimasukkan ke dalam syurga disebabkan kebaikan sedikit yang dia buat tu. Jadi dekat situ kita, bila kita belajar, kita faham bila kenapa Allah Ta'ala ni ditunjuk-tunjuk kepada kita beberapa isyarat, beberapa peristiwa. Kadang-kadang kita tak tahu mana satu amalan kita yang Allah Ta'ala pandang. Betul tak? Jadi itu pasal bila Allah SWT dia kata fa'ainna matwalu fathamma wajhu Allah. Bila kita buat satu-satu benda, kita cuba melihatkan wajah Allah. Jadi wajah tu bukannya wajah yang macam orang cakap muka Allah kan. Wajah tu adalah simbolik, yang maksudnya tempat untuk memandang. Maksudnya bila kita bercakap dengan orang, kita berjumpa dengan orang, kita berbual, apa yang kita pandang? Kita pandang perut dia. tak boleh sensitif. jadi kita akan pandang wajah. Jadi bila disebut fa'ina matwalu fatama wajhullah, maka sebenarnya apa saja yang kita pandang, kita akan melihat wajah Allah, kita akan berpaling pada wajah Allah. Sebenarnya itu adalah apa yang Allah pandang. Jadi bila kita berusaha buat sesuatu benda, kita mohonlah apa yang kita buat tu, amalan tu yang Allah Ta'ala pandang. Tak semestinya banyak, kadang-kadang sedikit pun, tapi Allah Ta'ala pandang. Itu yang saya nak katakan. Sebenarnya dengan ilmu tasawuf ni, dia sangat luas, perbahasan dia sangat luas. Setiap orang kadang-kadang satu kitab dia akan cerita macam ni, setiap kitab lain dia cerita macam tu apa semua. Tapi sebenarnya yang diceritakan tu semua pengalaman bertuhan. Pengalaman bertuhan. Kalau kita baca kitab-kitab dia orang ni, kita tengok macam mana dia melihat, dia merasakan Tuhan berada di samping dia. Sampaikan ada orang buat satu buku, nama siapa? Dia buat satu buku, tajuknya Al-Kahfi Warraqim fi Syarhi Bismillahirrahmanirrahim. Contoh dia kata Al-Kahfi tu apa, ahli gua, apa, pengundi gua tu kan. Rakim tu maksudnya apa? Nombor-nombor kan. Nombor-nombor pada Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Karim Al Jili, bila dia buat, kita ada satu buku kitab tebal tu, akhirnya dia ceritakan dia rasa pengalaman bertuhan dia rasa Tuhan tu ada dekat dia. Sebab apa? Sebab dia melihat perkataan Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Tu yang ada orang bila dia tu kadang-kadang kenapa keajaiban, kenapa ada rahsia dengan Bismillahirrahmanirrahim apa semua kan. Kita bukan nak cerita pasal rahsia tu, tapi kita nak cerita macam mana dia boleh rasa Tuhan dengan satu ayat Quran je. Sebab itulah akhirnya bila kita faham, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berbicara dengan manusia. Jadi manusia, Allah Taala berbicara dengan manusia itu melalui tiga cara. Cara yang pertama, apabila Allah berfirman di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah satu kaedah yang Allah Taala berbicara dengan kita. Itu pasal bila kadang-kadang kita ada masalah, tiba-tiba kita baca Quran, tiba-tiba ayat Quran tu kena pula dengan kita.
kan? Kita rasa macam frust, business dah keluar modal banyak, tiba-tiba COVID, lepas tu apa darurat, rugi, kan? Kita dah rasa tu apa semua, tiba-tiba terbuka Al-Quran, keluar pula ayat wala taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Bila kita faham, kita rasa dan kita rasakan Tuhan tu ada bersama kita, jadi kita mohon kepada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni ada tanggungan, ya Allah, kan, aku ni nak ni, aku nak beli susu pun tak boleh, apa semua, kita minta kepada Allah SWT. Dan bila kita minta tu, kita akan rasakan Allah itu dekat dengan kita, sebab Allah tu suka sebenarnya hamba dia mohon kepada dia. Kadang-kadang cuma kita ni bongkar, kita tak nak jumpa dia, kita jumpa orang lain, kan, kita jumpa YB kawasan, jumpa ketua kampung, kan, jumpa ketua kampung dapatnya apa, beras dengan tepung, kan. Dan jumpa ni, dia dapat macam tu. Tu yang kadang-kadang saya pernah jumpa ada seorang guru saya tu, dia cakap dengan saya pernah tanya dengan dia, kan, dia punya madrasah tu dulu masa saya kecil, masa saya kecil-kecil belajar dengan dia, kecil je, kan, sekarang dah besar, kan. Bila saya dah jadi lecturer tu, kita dah boleh berbual sikit dengan guru kita tu, saya tanyalah, saya kata, ustaz ni ada berniaga apa, kan, macam mana dulu kecil boleh sekarang dah besar, kan. Lepas tu apa dia cakap dengan saya, kan, dia kata dengan saya, dia kata, saya ni tak berapa suka minta derma dengan orang, dia kata. Lepas tu saya kata, habis tu macam mana dapat duit? Lepas tu dia kata dengan saya, dia kata, kalau saya minta derma dengan orang, kan, paling-paling banyak dia orang boleh bagi berapa? Dia kata, paling-paling banyak bagi RM10, RM15, apa kita boleh buat? Kata, betul tak? Jadi saya kata, habis buat macam mana? Dia kata, minta dengan Allah SWT. Minta dengan Allah SWT, dia tak ada terhad, dia kuasa dia tak terhad, tapi kita kena yakin, dia kata, jangan tak yakin, kan. Jadi bila kita soal keyakinan ni, saya ada satu cerita, kan. Suatu hari, kan, saya duduk dekat warung, kan, saya tengah makan, kan, dengan keluarga saya, kan. Suatu lepas saya dah makan, saya nak bayar, kan. Ingin bila kita duduk warung ni, kan, jumpa orang kenal apa semua, kan. Bila saya nak bayar, tiba-tiba yang orang jaga kaunter tu, dia kata, tak apa, ustaz punya dah ada orang bayar, kan. Jadi itu namanya apa? Rezeki, betul tak? Rezeki. Okey, suatu hari, kan, saya pergi kedai mas, kan. Saya pergi kedai mas, kan, biasalah kita pergi kedai mas, kan, kita nak tengok duit pun tak bawa, kan. Lepas tu tiba-tiba saya tengok macam kenal dengan satu cincin ni apa semua, kan. Lepas tu tiba-tiba saya nak beli, tapi saya agak-agak boleh beli ke tak boleh beli? Tak boleh beli, sebab duit tak ada, betul, kan? Jadi sebenarnya itulah kadang-kadang cara kita berfikir. Masa makanan dekat warung, kan, bila kita tak bayar, duit tak ada tapi kita boleh makan, betul tak? Sebab namanya apa? Rezeki. Siapa yang bagi tu? Allah SWT. Tapi bila kita nak pergi kedai mas, duit tak ada, tak boleh beli. Jadi siapa yang tak bagi beli sebenarnya? Duit ke Allah SWT? Jadi dekat situ kadang-kadang kita terperangkap juga dengan kita punya pemikiran, betul tak? Jadi itu pasal kadang-kadang bila kita nasihat anak kita, nasihat anak kita, kita nasihat orang keliling kita, kenapa kalau aku nasihat anak-anak kita, dia melantun balik, dia macam melawan balik. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita punya pemikiran bila kita cakap satu benda lain, tapi bila kita buat dia lain, betul tak? Bila kita cakap, okey, semuanya kita serahkan kepada Allah SWT, tapi bila kita nasihat orang, kita guna pemikiran kita, kan? Jadi sebenarnya tu yang kadang-kadang kita terperangkap dengan diri kita. Jadi kenapa saya ceritakan benda-benda ni semua? Supaya kita timbulkan rasa bertuhan. Kadang-kadang segala usaha kita buat, gagal. Jadi dekat situ kita tanya balik diri kita, sebenarnya Tuhan nak tunjuk apa dengan kita? Jadi dekat situ mungkin kita ni dalam keadaan yang ego, kita ni bongkak. Sebab apa? Kita sentiasa berfikir macam mana nak atasi masalah kita, sedangkan yang bagi masalah kita tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi bila kita berikhtiar untuk menyelesaikan masalah. Kan? Betul tak? Jadi sebenarnya bila kita berikhtiar, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan ikhtiar kita supaya selesai masalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala balik. Kan? Barulah hati kita akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya pada mengingati Allah itu, maka hati akan tenang. Bila masa kita cuba kita mencari selain daripada Allah SWT,
Dekat situlah sebenarnya kita akan hidup dalam keadaan yang tersepit. Dekat situ bila kita ada masalah, kita akan salahkan orang, kita akan tunjuk orang, orang ni buat aku macam ni, ni. Betul? Sebab apa? Sebab Allah SWT dah beritahu kita dalam Al-Quran. Dia kata, وَمَنْ أَعْرَضَ وَمَنْ أَعْرَضَ وَمَنْ أَعْرَضَ Allah SWT Muhammad. Barang siapa yang berpaling daripada وَمَنْ أَعْرَضَ Allah SWT Muhammad. Macam mana ayat surah Taha tu? Barang siapa yang berpaling daripada tu, fa'inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya akan berada dalam keadaan yang sempit. Dia akan terhimpit. Pada masa tu, bila dihidupkan nanti pada hari kiamat kelak, dia kata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kau jadikan aku dalam keadaan buta? Hidup dalam, bila dekat bangkit nanti, kita dalam keadaan buta. Jadi Allah Ta'ala beritahu apa? Kenapa jadikan aku dalam keadaan buta? Maka dia kata, sesungguhnya pada masa hidup kamu tu, aku dah datangkan dengan kamu tanda-tanda, tetapi kamu melupakannya. Fanasi tahap. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dia kata pada masa tu engkau lupa, jadi sekarang ni aku butakan kau lah. Jadi bukan lupa perkataan nasia tu. Jadi bila perkataan nasia tu maksudnya tinggalkan. Bila Allah Ta'ala bagi ayat-ayat, engkau tinggalkan. Tu pasal bila kita terlupa baca ayat Al-Quran, bila kita nak beritahu orang-orang, kata, aku lupalah, tak boleh sebut nasi tu Al-Quran. Dia tak boleh macam tu, dia tak ada adab. Sebab nasi tu Quran tu bukan maksudnya saya lupa pada Quran, tapi saya tinggalkan Al-Quran. Jadi Nabi suruh kita sebut apa? Nusi tu. Tu pasal bila dalam doa apa khatam Quran yang kita baca, Allahumma zakirna minhuma, kita sebut nasina, kita tak sebut nusina. Sebab apa nasina? Sebab ya Allah Tuhanku, kau ingatkanlah aku daripada apa yang aku tinggalkan. Jadi ada orang sebut nusina. Kalau macam saya, bagi pandangan saya, daripada sudut kaedah bahasa, dia silap. Dia pelik lah maksudnya kan. Sebab nusina ni benda yang tak bersalah, tapi kita mohon kepada Allah SWT benda yang yang salah lah kan. Jadi dia kata Allahumma zakirna minhuma nasina. Okey, jadi tu yang pertama Allah Ta'ala berbicara dengan manusia dengan Alkitab suci ni, Al-Quran. Dan yang kedua, yang kedua Allah Ta'ala berbicara dengan manusia melalui hadis Nabi SAW. Apa yang diberitahu oleh Nabi itu adalah kaedah yang Allah Ta'ala berbicara kepada manusia. Okey, jadi banyaklah hadis-hadis Nabi bila kita baca apa semua tu, kaedah Allah berbicara dengan manusia. Dan yang ketiga dan yang terakhir, cara Allah berbicara dengan manusia adalah dengan kaedah Allah menjadikan alam semesta ni. Jadi bila kita melihat alam semesta ni, kita nampak kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat apa sahaja kejadian yang ada dekat dalam alam ni, apa yang jadi ada dekat sekeliling kita, kita akan merasakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha wannahari idza jallaha wallaili idza yaghshaha wassamaa'i wama banaaha. Jadi Allah Ta'ala berfirman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi matahari dan waktu pagi, dan kemudian demi malam serta apa yang mengikutinya. Lepas tu demi, dia kata demi bulan yang mengikutinya, dan demi siang, wanahari illa jalaha, demi siang dan keterangannya, dan demi malam serta apa yang menyeliputinya, dan demi langit apa yang berada di atasnya. Jadi Allah Ta'ala berfirman lagi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia kata Allah Ta'ala mengilhamkan kefasikan dan juga ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah bagi mereka yang menyucikan, dan rugilah bagi mereka yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Jadi dekat situ bila kita melihat alam, kita melihat matahari, kita melihat suasana pagi, dekat situ kita nampaklah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat benda-benda itu semua, apa yang terjadi pada diri kita, bertambahlah iman kita, dan kita apa nama, kita memaham bahawa kita ini adalah hamba Allah yang bersifat kerdil. Bila Allah SWT mempersiapkan kita dengan segala kelengkapan untuk kita hidup di atas muka bumi ni, dekat situ barulah kita rasa kita ni adalah hamba Allah. Kita ini sebenarnya hidup atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebenarnya kita ini adalah tetamu Allah di muka bumi ini. Bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Jadi Allah Taala dah kata untuk kamu semua ni adalah satu tempat di atas muka bumi ini untuk kamu menetap sementara, sehingga ke suatu masa. Jadi bila kita faham, kita tahu hakikat diri kita, kita ni bukannya selama-lamanya, dunia ni bukan rumah kita. Dunia ni adalah satu tempat ruangan transit yang mana Allah Taala dalam ruangan ni Allah Taala mempersiapkan segala-galanya untuk kita, untuk kita bersenang lena, untuk kita apa nama, untuk kita mengenali diri dia dan untuk kita bersyukur dengan atas apa nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Jadi Allah SWT berfirman, sekiranya kita bersyukur, wala in syakartum la azidannakum. Dan sekiranya kita merasa syukur dengan apa yang Allah Taala beri pada kita, maka Allah Taala akan tambah. Dan sekiranya kita kufur dengan apa yang Allah Taala berikan kepada kita, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sekiranya kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Dan Allah Taala berfirman lagi, dia kata apa nama, sesungguhnya orang beriman itu, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila Allah Taala berfirman, sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut ataupun diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hati mereka dan bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka menyerahkan segala-galanya. Jadi kita mohon kepada Allah SWT agar hati kita ni menjadi hati orang-orang yang beriman, dan apabila diperdengarkan dengan ayat-ayat Allah, maka hati kita bergetar dan hati kita bertambahlah kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan itu kita takkan berjumpa dengan Allah SWT melainkan dengan jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu, sebelum kita selesai, kita mengucapkan selawat dan salam ke atas baginda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jadi saya sudahi dengan wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Malam ni saya maklumlah malam ni.